Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Kalia Semesta Kuliner. Kali ini saya di catering lagi mau bikin puding mozaik. Ini sudah saya tuang agar-agarnya sama airnya ya. Ini tinggal nunggu mendidih, dikasih gula. Nah, ini supaya lebih cepat bikinnya, ini kita pakai yang plain, yang satu warna putih seperti ini. Baru nanti kita bagi-bagi, terus kasih warna sendiri-sendiri atau kasih warna lain-lain. Nah, ini mendidih, saya kasih gula. Ini bisa juga agar-agarnya diganti merek lain ya, bisa pakai agar rasa atau Nutrigel. Nah, ini kenapa pakai satu warna, karena bikinnya lebih cepat seperti ini daripada warna-warna satu-satu tuh lebih memakan waktu ya. Ini cara jitu supaya lebih cepat bikinnya seperti ini kalau di catering. Nah, ini aku ambil dulu tadi beberapa sebagian agar-agarnya, terus saya kasih warna. Ini aku kasih warna merah terlebih dahulu. Ini kalau warna aslinya yang di agar-agar itu enggak begitu cetar ya, kalau dibikin kurang bagus, jadi harus ditambahin warna makanan sendiri supaya hasilnya lebih bagus. Oke, ini mau aku dinginkan, dituang di loyang. Ini aku bikin agak tipis loyangnya yang lebar supaya lebih cepat mengeras. Oke, sekarang kasih warna selanjutnya. Oke, pokoknya ini bikin seperti ini seru banget ya, seperti masa kecil kita bikin warna-warni, cukup menyenangkan. Oke, hasilnya seperti apa, pokoknya ikuti terus video saya sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, saya bantu subscribe, like, dan share-nya, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini bisa pakai warna apa aja yang kita punya di rumah ya, yang penting warna-warni. Ini sudah jadi tiga warna, tinggal satu lagi warna ungu. Ini mau dikasih warna kuning, mau pokoknya warna apa aja yang kita punya di rumah boleh banget, yang penting kelihatan menarik. Oke, ini empat warna udah siap, tinggal nunggu keras aja. Nah, sekarang tinggal aku potong-potong ini yang udah keras, karena aku mau bikin yang di cup kecil-kecil dulu. Sebagian aku potong-potong, ini udah warna-warni cantik, aku campur terus masukin ke cup kecil-kecil seperti ini. Nanti aku mau bikin dua versi, yang satunya versi di cupin seperti ini, yang satunya langsung di loyang lebar. Oke, udah cantik banget ya, tinggal disiram pakai agar-agar yang warna putih, putihnya dari susu. Ini sisa tadi yang udah matang ya, ini tinggal kasih warna putih aja, jadi pakai susu kental manis. Jadi yang tadi pertama itu enggak terlalu manis ya, yang warna-warni ya, ini yang lebih manis karena ditambahin sama susu SKM. Nah, kita langsung aja siram. Tuh, udah kelihatan ya, cantik banget. Oh,
aja. Oke, kalau udah mengeras jadinya seperti ini. Nah, ini yang di loyang ya, yang tadi udah jadi juga, tinggal nunggu dikeras terus nanti dipotong-potong. Jadinya cantik juga, mau di loyang ataupun di cup sama aja, sama-sama cantik. Oke. Sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.